bersikap jujur dengan tidak menerima suap sebagai bentuk dukungan anti korupsi. Berjumpa lagi dengan saya, Ita Ayu Maya Sari, di reportase investigasi. Telah terjadi kasus SPPD bodong oleh seorang ASN yang berinisial IM. Kami berhasil mengundang pelaku penyuapan SPPD bodong ini. Berikut investigasinya. Bapak IM, Bapak bisa jelaskan kronologis dari penyuapan kasus SPPD bodong tersebut? Ya, awalnya sih saya coba-coba. Lah kok enak, daripada nyopet, daripada ngambil duit orang, mau jual diri juga gak laku. Ya, mendingan saya nyuap ya dapet SPPD. Lalu, udah berapa kali Bapak melakukan SPPD bodong ini? Aduh, udah keseringan deh sampai lupa. Pokoknya kalau kepala unit SPPD ya saya ikut, Pak. Bu. Apa motif Bapak melakukan SPP bodong ini hingga berkali-kali? Ya, namanya juga kebutuhan. Anak minta kuota, istri minta skincare. Saya mau top up FF, Pak, di Indomaret. Gimana ya, Bu? Bu, jangan direkam dong, Bu. Muka saya diblurin, Bu. Udah ya. Bekerja dengan cepat, tepat, dan tidak melakukan korupsi waktu sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen mutu sebagai ASN. Sudah selesai. Aduh, masih jam 2. Coba dicek ulang kerjaannya, kan masih lama pulangnya. Udah, pulang aja. Ini main ke GI. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Qad ya'lam berbagai kuda sampai lupa orang tua. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan membantu sesama yang sedang membutuhkan. Hanya bisa mengatakan apa yang kurasa. Ku menangis.